بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam kajian uh, kenikmatan surga ya, kitab Mala'ainun ra'at Ya, Mala'ainun ra'at Membahas tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Pada episode yang lalu, kita telah bersama-sama belajar tentang Abu Abul Jannah, pintu-pintu surga. Sedikit mengingat kajian yang lalu, pintu surga ada delapan. Salah satunya, pintu surga yang akan diperoleh wanita yang dia melaksanakan sholat lima waktu. Dia puasa Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan taat pada suaminya. Kemudian, juga kepada suami yang cari nafkah ya untuk uh, pasangan hidupnya, maka dia juga akan mendapatkan delapan pintu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan mulai masuk membahas tentang kenikmatan surga itu sendiri. Ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga untuk hamba-hambanya yang beriman, kita bersama Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah, kita akan membaca dan sedikit menjelaskannya, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Na'imul Jannah, kenikmatan surga. Terhadatsul Qur'anul Karim fi katsirin ayatihi anil Jannah wa usofiha al-'amah. Fa akhbarana annaha Jannatul Ma'wa wadarul khulud wadarus salam wa fiha ar-ruhu wa raihan wa na'imul muqim wa anna ardhaha as-samawati wal ard wa hiya mu'adda lil muttaqin lahumul abwab ya ini uh, yang pertama menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an dalam berbagai ayatnya yang sangat banyak menjelaskan surga dan sifat-sifatnya menggambarkan bagaimana surga itu secara global. Jadi Al-Qur'an menjelaskan surga secara Global, Allah Taala menjelaskan bahwasannya surga itu jannatul Ma'wa tempat nanti kembalinya semua orang dan istirahat di sana Darul Khulud tempat yang kekal Darussalam ya tempat yang penuh dengan keselamatan Wa fiharoh di surga itu manusia akan beristirahat dan mendapatkan segala kenikmatan na'imul Mukim ya mendapatkan kenikmatan yang tidak akan hilang nikmatnya Wa anna lohas sama wa tuwal dan luasnya surga itu seluas bumi dan langit. Ya seluas bumi dan langit ini bukan ukurannya ya. Karena surga jauh lebih besar dari itu. Tetapi untuk menggambarkan apa yang dipahami manusia. Manusia kalau sudah dibilang seluas bumi dan seluas langit. Maka manusia tersebut mengerti bahwa ini sangat-sangat luas. Langit kita tahu ya ada sekian banyak galaksi. Semua yang ada di luar bumi ini dikatakan langit. Di atas maupun di, di bawah bagi yang kita lagi di atas. Sekeliling bumi karena kita ini kan mengambang ya, mengambang, maka secara ilmu zahir, maka semua yang di luar bumi, angkasa itu adalah langit dan kita baru di galaksi Bima Sakti, belum galaksi-galaksi yang lain bisa kita bayangkan surga itu luasnya lebih dari semua itu ya, lebih dari dari semua itu. Nah, kemudian wa fiha mu'ad dan surga ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil untuk hamba-hambanya yang bertakwa yang takut sama Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu surga terbuka untuk mereka semua. Dari alinea yang pertama ini ada beberapa hal yang bisa kita petik pelajaran. Yang pertama, bahwasannya surga itu negeri keselamatan. Artinya tidak ada hal di surga yang membuat kita celaka, tidak ada. Kalau di bumi dan di dunia ini sedikit-sedikit kita mengalami hal-hal yang enggak enak. Contoh, misalnya ya, jalan bisa kepleset. Di surga tidak ada kepleset ya kepleset jatuh tersungkur sakit tuh di surga tidak ada yang mencelakakan ya semuanya menyelamatkan yang ada ya orang lari-lari niatnya memelesetkan diri niatnya dia nubruk ya niatnya dia berguling-guling tapi indah luar biasa kita loncat seperti apapun ya tidak tidak sakit ya kita e, nubruk model seperti apapun tidak ada tulang patah tidak ada semua itu di surga negeri keselamatan wanaimul mukim dan nikmatnya di surga itu sifatnya nggak bisa hilang kenikmatannya tidak tidak hilang. beda dengan di dunia ini. di dunia ini kenikmatannya cepat hilang. apalagi di muka bumi ini ya, kenikmatannya cepat hilang. misal, contoh, kenikmatan makan, baru di mulut, ya, baru di mulut, satu e, menit, kemudian berubah ke dua menit, berubah ke tiga menit, maka yang di mulut ini sudah rasa enaknya hilang. rasa enaknya hilang. kalau nggak percaya coba, anda makan buah, pertama kali kers, itu enak dikunyah 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 lama-lama enaknya hilang lama-lama enaknya hilang jadi ampas dia berubah nikmatnya ada di dunia ini sifatnya adalah sementara dan cepat hilang tapi kalau di jannah sifatnya abadi di surga sifatnya abadi dan tidak mungkin nikmat itu hilang bahkan dikatakan kalau kita nikmat di surga itu makan sedikit maka kecapan berikutnya jauh nikmat daripada kecapan yang pertama maka dari ke uh, selanjutnya Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jannah wa usafiha nabawiyah Dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan surga dan sifat-sifatnya secara global dalam berbagai hadith nabawi maupun hadith kudsi. Ya. Hadith yang langsung Nabi Muhammad SAW sampaikan dari diri beliau sendiri ataupun hadith yang sifatnya wahyunya Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW tapi bukan Al-Quran, yaitu hadith Qudsi. Menjelaskan tentang nikmat-nikmat dan sifat-sifat surga, bagaimana bentuknya surga dan isinya. Wa aksama ka'bah annaha nurun Dan Nabi SAW pernah bersumpah dengan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala penguasa Ka'bah annaha nurun yatala'na. Surga itu semuanya serba cahaya yang gemerlap, ya cahaya yang gemerlap. Bayangkan ya, Masya Allah, mudah-mudahan Anda masuk surga, saya masuk surga, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, teman-teman kita, sahabat kita, semua muslimin, Insya Allah masuk surga. Masuk surga itu seperti masuk sebuah kota yang penuh cahaya. Nur, ya talak cahaya yang gemerlap, saudara-saudara. Kita tuh kalau lihat ada suatu kota yang lampunya nyorot, lampunya nyalakan, seneng itu ya. Maka di surga tidak ada kegelapan. La zulmah, tidak ada kegelapan di surga. Semuanya nur, semuanya berupa cahaya. Waraihanatun tahtaz dan di surga itu aromanya harum. Ya, aromanya harum. Jadi kalau kita masuk surga belum masuk, jarak 500 tahun itu ahlul jannah udah mencium aromanya surga. Ya, 500 tahun itu sudah mencium aromanya aromanya surga. Maka orang-orang yang masuk surga itu baru mendekati surga udah senengnya luar luar biasa. Karena itu Abdul Arifin, sebagian orang-orang soleh, saat meninggal dunia sebelum masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mencium aroma surga. Mereka telah mencium aroma surga. Bahkan aroma itu kadang menempel di tubuhnya, ya menempel di tubuhnya sehingga tubuhnya mengeluarkan aroma-aroma yang yang harum. Hadih ya min naimil jannah. Ini merupakan bagian daripada kenikmatan surga yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa qasrun dan di surga itu istana-istana yang megah, wa nahrun mutrid, kemudian air sungainya mengalir. Ya, bukan air sungai yang yang menggenang gitu ya. Mengalir indah sekali, bersih, jernih wa nadijah dan buah-buahnya itu masa segar wa zaujatun hasna jamilah. Nah, dan di surga juga ada istri-istri yang cantik ya. Ini para suami jangan khawatir. Nanti di surga itu istrimu berubah wajah. Jadi kalau sekarang ibu-ibu di rumah kalau Anda sama suaminya dipandang mungkin sebelah mata, dianggap kurang cantik dan lain sebagainya, katakan, maaf mas, saya lagi mode menyamar. Ya, ini bukan wajah saya yang asli. Mau tahu wajah saya yang asli, tunggu nanti di surga. Kamu akan kaget lihat saat di surga karena istri-istri itu nanti di surga berubah wajahnya mengalahkan bidadari yang tercantik. Bidadari yang digadang-gadang oleh banyak pria ini pengin ketemu bidadari. Ya nanti kalau masuk surga itu banyak yang anu kecelek kata orang Jawa ya. Kenapa kecelek? Begitu lihat bidadari terus lihat istrinya kaget. Ternyata istrinya jauh lebih cantik daripada bidadari-bidadari yang ada di surga. Wahulalun Dan di surga nanti banyak dikasih perhiasan. Ya, ada gelang, ada kalung, ada anting, apapun itu. Perhiasan di surga unlimited, tak terkira jumlahnya. Wa muqamun fi abad, dan tinggal tidak digusur. Tinggal abadi, tinggal selama-lamanya. Enggak seperti sekarang. Sekarang aja kita ini uh, tinggal harus di rumah ya, karena ada wabah ini ya, tinggal harus di di rumah. Di bumi yang luas ini pun kita dibatasi. Di surganya Allah SWT enggak begitu. Nanti kamu bisa bergerak kemanapun dan selama-lamanya abadi. Tidak ada kata mati dan tidak ada kata digusur. Tidak ada kata dipindah. Kecuali kalau naik makom, naik pangkat, pindah ke tempat yang lebih tinggi, lebih mulia. Fidarin salimah. Ya, kemudian kamu hidup di negeri yang penuh keselamatan. Buah selamat, menyenangkan. Tidak ada yang nggak enak. Wafakihah khadirah. Dan banyak buah-buahan yang seger ya. Buah-buahan yang segar. Wahabrah wa Hidup dengan penuh kenikmatan, ya kenyamanan. Fi mahal, aliyah bahiyah. Kemudian di tempat-tempat yang tinggi dan dan megah. La tuqasu bidunya bima fiha. Dunia dan segala isinya tidak bisa mau dibuat tolok ukur untuk membandingkan surga. Semua kenikmatan yang ada di dunia ini ya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan surga. Karena kenikmatan di surga tidak bisa disamakan dengan kenikmatan apapun. syai'in fil jannah huwa min Kenikmatan yang paling kecil di surga itu, kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang di dunia, kenikmatan yang paling Agung dari semua yang paling agung di dunia itu kalau ditaruh di surga menjadi kenikmatan yang paling remeh, kenikmatan yang paling kecil. sautin fil jannah khairu minad dunya wa Bahkan kalau ada satu jengkal, ya satu jengkal tanahnya di surga se seukurannya tempat untuk cemeti ya, tempat untuk pecut kata orang Jawa, cemeti, maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya min ahli jannah fiha bahkan tempat yang itu sepanjang busur panah ya sepanjang busur panah di surga itu lebih baik daripada semua wilayah yang bisa disinari matahari ya dan semua wilayah yang tidak kena sinar matahari di jagat raya ini masih lebih luas ya dan nikmat yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala jadi sejengkalnya surga itu luasnya seperti itu Ya, dan nikmatnya jauh lebih nikmat dari semua itu. Walau anna rajulan min ahli jannah ittala'a fabadat zinatuhu wa hilyatuhu wa asawiruhu la kama tamasa dhau asyamsi dhau an nujum. Dikatakan bahkan seandainya salah seorang penghuni surga itu kemudian uh, pakaiannya, perhiasannya ya, kemudian gelang-gelangnya itu ditunjukkan kepada penghuni dunia ini, ditunjukkan sebentar saja, Nanti di surga itu punya gelang ya. Ini yang laki-laki kalau di dunia jangan pakai gelang. Ini nanti kalau di surga ada gelangnya. Laki perempuan punya gelang. Nah gelangnya itu ada tiga jenis. Gelang dari emas, gelang dari perak, dan gelang dari luk-luk, dari permata. Yang indahnya luar, luar biasa. Nah itu nanti kalau ditunjukkan, dipamerkan ke ahli dunia, misalnya itu ya. Ahlu jannah itu nunjukkan sedikit saja ke ahli dunia. Maka cahayanya itu, keindahannya tersebut akan membuat cahaya matahari padam. Gak kelihatan cahaya matahari. Maksudnya padam tuh cahaya, matahari nggak kelihatan. Seperti cahaya matahari sekarang ini membuat bintang-bintang di langit itu nggak kelihatan. Sebetulnya bintang itu kan bercahaya. Kalau malam kan kelihatan tuh mataharinya lagi tenggelam, maka bintang-bintang itu -bintang cahayanya kelihatan. Nah nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala penghuni surga kalau menunjukkan perhiasannya kepada penghuni dunia ini, maka cahaya matahari itu menjadi tidak kelihatan kalah dengan cahayanya perhiasannya penghuni surga. Bisa kita bayangkan itu baru perhiasannya. Lantas bagaimana manusianya? Eh lantas bagaimana penghuni surganya? Jauh lebih bercahaya. Wala yastati'ul aqlu al-bashari mahmatta saat madarikuhu wa afaqahul ilmiyah an yatasawwaru haqiqata ma fi tilka Ya, akal manusia ini secerdas apapun, sehebat apapun kemampuan teknologi secanggih apapun, tidak bisa menggambarkan hakikat apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala di surganya tersebut. Jadi semua kenikmatan surgawi itu tidak bisa digambarkan dengan program model apapun. Kalau Anda sekarang punya program buat buat model apapun, dengan 3D, 4D, apapun, mau menggambarkan nikmat surga dengan khayalanmu, tidak bisa itu. Tidak bisa menggambarkan nikmatnya surga. Min anwa'in min anwa'in ni'am, wa mawa'itil karam, wa ladatin na'im, wa mut'atin nadhar ilal wajhil karim, wa la ta'ifal unsi fi hadiratil kudsi, karena Allah taala nafa wujud dalil al-kamil atam bihaqiqati ma fi dzalikal maqam maqam فقال fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min ayun tidak bisa akal manusia dan semua kehebatannya itu menggambarkan nikmat yang Allah Allah subhanahu wa taala siapkan di surganya untuk orang-orang beriman di antaranya kenikmatan melihat wajahnya Allah taala maha suci Allah dari segala yang dipikirkan oleh akal manusia enggak bisa itu kenikmatan mau digambarkan seperti apa enggak bisa kemudian juga bagaimana nikmatnya hati ya ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat As-Sajdah ayat 17, Allah telah menyatakan bahwasannya fala nafsun, tidaklah jiwa manusia itu mengetahui ma Apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuaskan hati mereka. Jadi hati kita ini sudah disiapkan sama Allah tuh ya, kepuasan yang luar biasa nanti di surga dan kita nggak ngerti. Allah sendiri bilang kita nggak bakal tahu kok. Sudah disiapkan sama Allah tapi kita nggak bakal tahu. Jadi kita berusaha seperti apapun yang nggak bisa mengungkapkan keindahan surga secara hakiki. Hakikatnya seperti apa? Wa hadza asyara Nabi alaihi wasallam fi dan ini juga pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits kursi dari Allah subhanahu wa taala yang maha agung li salihin ⁇ ma la ayn ⁇ sami'at ⁇ khatra ala ⁇ qalbi ⁇ bashar kata Allah subhanahu wa taala telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh semoga Allah taala menjadikan kita semua masuk dalam kelompok tersebut dalam kelompok hamba-hamba Allah yang soleh telah aku persiapkan untuk mereka semua ma sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata Wala sami'at tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatra ala qalbi basyar. Tidak pernah terlintas dalam benak jiwa dan pikiran manusia. Artinya apa? Mau seperti apapun kita itu ngelamun membayangkan surga. Surga di luar semua itu jauh lebih indah. fa'inal insana ra'a na'im. Wan ghamasa min khairin wa maqam wan sabagha fil jannah sabagha yamtali'u qalbuhu wa nafsuhu bil bahjati wal hubur wal farahi wa ma kana fi fid dunya min wa shiddatin wa ta'abin wa dhankin hatta innahu la yuqalu lahu adam hal ra'aita hal marra bika shiddatun fayaqul la wallahi ya rabbi ma marra bi qattu wa la ra'aitu shiddatan qattu kata Said Muhammad bin Alwi Al Maliki dalam kitabnya ini rahimahullah karena itu karena surga itu indahnya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Maka nanti ketika manusia itu masuk surga, kemudian melihat kenikmatan surga, kemudian mencicipi dan merasakan kenikmatan surga, maka saat itu hatinya merasakan kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa, sehingga rasa bahagia dan nikmat dalam hati itu melupakan semua hal yang gak enak. Jadi seperti orang amnesia yang tidak ingat yang gak enak. Ya, Mudah-mudahan kita ini punya jiwa yang seperti ini ya, yang gak enak langsung yang lewat. Yang gak enak langsung gak teringat yang gak enak langsung tidak disebut-sebut. Yang disebut yang enak saja. Dan betul-betul memang gak bisa ingat. Mau ingat yang gak enak tuh gak bisa. Kenapa? Karena tenggelam dalam kenikmatan. Tenggelam dalam kenikmatan tidak bisa mengingat yang tidak enak. Sampai hatir, akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertanya pada hambanya tersebut, "Hal ra'aita bu'san? Hal marabika syiddatun?" Apakah kamu melihat suatu yang pernah melihat suatu yang tidak menyenangkan? Apakah kamu pernah mengalami hal-hal yang berat yang tidak enak? Faya gulu, maksudnya sama di dunia tadi ya, sama di dunia itu pernah tidak kamu merasakan yang gak enak, melihat yang gak enak? Maka dijawab oleh hamba tersebut, La wallahi ya Robbi demi Allah wahai Tuhanku, ma mar kotu itu kotu. Seumur hidup saya belum pernah saya melihat yang tidak menyenangkan, merasakan yang berat-berat tidak pernah. Sampai lupa rasa gak enak ya, pemandangan yang gak enak, rasa gak enak, semua itu tidak teringat lagi karena tenggelam dalam nikmatnya jannah. Semoga Allah masukkan kita sebagai ahlul jannah bidun hisab amin. Fa fi hadzal sabil tubdhalul muhajj wa tubaul anfus wa yatasabakul mujadduna wa li ajli hadhihi sil'ah alghaliyah yusari'ul mu'minuna mu'takidina anna man khafa adlat wa man adlat wa manzil wa anna almanzil huwa sil'atullah alghaliyah wa anna sil'atullah hiya aljannah. Nah, dikatakan di sini uh, karena surga itu seperti ini, ya tahu seperti ini surga, maka sudah selayaknya manusia itu kemudian e, mencurahkan, mengorbankan ya jiwanya, kemudian mengorbankan nyawanya, berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dagangan yang perdagangan yang yang dijual ini mahal yang dijual adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang, orang beriman ini mau membeli surga itu dengan apapun yang dia miliki. Karena dapatnya surga yang seperti itu berderma, ya, mencurahkan, menghabiskan waktu untuk cari ilmu, bahkan yang harus berjuang di jalan Allah ketika ada pertempuran yang mengharuskan dia berjuang, harus kehilangan nyawa, apapun dia lakukan karena dia ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba, muktaqidin. Mereka meyakini annaman adlat. Siapa yang takut sama Allah taala akan berjalan di malam hari dan barang siapa berjalan di malam hari, maka dia akan sampai kepada tempat tujuan. Dan tempat tujuan tersebut adalah dagangannya Allah yang mahal. Dan dagangan Allah yang mahal tersebut adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang pengen dapat surganya Allah ta'ala, malam ya nggak tidur. Bergadang tapi dengan to'at. Bergadang dengan cari ilmu. Bergadang dengan sholat. Bergadang dengan zikir. Bergadang dengan membaca Al-Quran. Bergadang dengan, bergadang dengan istighfar. Bergadang dengan banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Fala <tuh> illal muwafakul mahfud maka tidak ada yang sampai ke surga kecuali orang-orang yang memang diberi Allah kekuatan untuk taat, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, wal muayyadul malhud, orang-orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ke uh, apa ya? Uh, memang bagian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan perhatian Allah Subhanahu wa taala, al muhitatu binar. Mereka ini yang masuk surga, orang-orang yang tidak tertipu oleh berbagai kenikmatan yang menghias neraka. Ya. Wala tadurruhul makarih alati huffat bil jannah. Dan mereka juga tidak menjadi khawatir mendekati surga, ya, tidak menjadi terhalang mendekati surga, karena melihat berbagai hal yang tidak menyenangkan, yang memang digunakan untuk uh, meng mengkamuflase surga. Surga itu dihias sedemikian rupa, tapi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya agar orang-orang yang beriman ini mengejar surga walaupun tahu itu sekitarnya tidak menyenangkan dia tetap kejar surganya la tadruhu tidak menjadi membahayakan yang enggak menyenangkan itu karena udah lihat surganya Allah Subhanahu wa taala Allah akan saya jelaskan li Allah jannah karena sungguhnya Allah ketika menciptakan surga qala li jibril Allah berkata pada Jibril alaihissalam salam idhab fandur ilaiha wahai Jibril pergi sekarang aku udah ciptakan surga coba kamu lihat surga seperti apa Allah taala pamerkan surga kepada Jibril <tuhabba> fana <fanadura ilaha faqola> Maka Jibril alaihissalam pergi ke surga dan melihat surga. Setelah itu Jibril alaihissalam berkata, Ayah Rabbi wa izzatik, Tuhanku yang maha mengurusi segala sesuatu demi kemaha agunganmu. La yasmau biha ahadun illa dakholaha. Tidaklah seseorang itu mendengar kenikmatan surga, pasti dia akan mengejar surga dan masuk ke dalam surga. Jadi asalnya surga itu, ya, enggak ada hiasan di, di luarnya yang yang mengkamuflase. Meng polos sajalah, indah luar biasa. Sehingga setiap orang yang mendengarnya langsung masuk surga, langsung akan amal soleh, langsung akan ibadah karena tahu surganya seperti itu. Tsumma bil makari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surga tadi dengan hiasan hal-hal yang tidak menyenangkan. Contoh, ya mau masuk surga itu suruh sedekah. Sedekah itu kehilangan harta. Mau masuk surga itu sholat malam. Salat malam itu meninggalkan tidur. Ya, mau masuk surga itu suruh amal soleh. Amal sholat itu menghilangkan mungkin kenikmatan-kenikmatan lagi dirasakan dalam dunia dihias dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Masuk surga suruh sabar, mau sabar ada musibah, musibah itu enggak enak. Ya, mau masuk surga suruh syukur, syukur itu suruh mendermakan harta yang dimiliki, mengurangi harta itu enggak enak. Di, dikelilingi seperti ini, maka setelah surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, thumagalah ya Jibril, wahai Jibril, Allah berkata pada Jibril alaihissalam, idhab fandur ilaiha. Sekarang kamu pergi lagi lihat surga fana ilaha. Jibril pun pergi dan melihat surga. Thumma Kemudian Jibril datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Jibril berkata, "Ai Rabbi, duhai Tuhanku, laqad khasyitu alla ahadun." Saya khawatir tidak ada orang yang bisa masuk surga. Semoga kita orang-orang yang masuk surga dan orang-orang yang walaupun melihat hal-hal yang tidak menyenangkan jalan menuju surga tetap akan menempuhnya. Thumma haffaha bil makarih. Falamma khalaqallahu an-nar ketika Allah Ta'ala menciptakan neraka. Qala ya Jibril idhab fandur ilaiha. Allah berkata kepada Jibril Alaihissalam, Baya Jibril, pergilah dan lihatlah neraka. Fadhahaba fanadura ilaiha. Maka Jibril pun pergi melihat neraka. Thumma ja'a Kemudian Jibril menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berkata, Ayah Rabbi wa izzatika la yasmau biha ahadun fayadkuluha. Ya Allah Ta'ala, kalau ada orang yang lihat neraka seperti ini, kemudian dia uh, Tahu neraka itu mengerikan seperti ini. Maka tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Kemudian akan masuk neraka. Tidak ada. Pasti semuanya akan menghindari neraka. Tidak akan mau oh, masuk neraka. syahwat Maka Allah menghias neraka itu dengan keindahan-keindahan yang luar biasa. Ya tipu daya-tipu daya yang menyenangkan. Thummaqala ya Jibril. Kemudian Allah berkata pada Jibril alaihissalam. Idhab fanzur ilaiha. Pergilah dan lihatlah neraka. Fadhabafanazur ilaiha fakol maka Jibril alaihissalam pergi ke neraka dan melihat neraka. Ayah Rabbi wa izzatik, khasyitu alla yabqa ahadun illa Kata Jibril alaihissalam, Duhai Tuhanku setelah Jibril melihat neraka, demi keagunganmu, lakot khasyitu. Aku khawatir, tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini, kecuali nanti dia akan masuk ke dalam neraka, karena tertipu oleh keindahan di sekitar neraka. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dari neraka yang akan menyiksa. Walamma khalaqallahu aljannah wa dalla fiha thimaraha wa shaqqa fiha anharuhaha nadhara ilaha faqala laha ketika Allah Taala menciptakan surga dan kemudian Allah menjadikan buah-buah surga itu berjuntaian ya kemudian Allah menjadikan sungai-sungainya mengalir nadhara ilaha faqala laha maka Allah melihat pada surga dan berkata kepadanya takallami wahai surga berbicaralah berbicaralah faqalat maka surga berkata tuba liman radhita alaih qad aflahal mu'minun maka surga berkata, sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh selamat. Orang yang telah engkau ridhoi untuk masuk ke dalam surgamu. Orang yang telah engkau ridhoi sehingga dia bisa masuk ke dalam surgamu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diridhoi diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sukses orang-orang yang beriman. Fagala maka Allah mewahyukan. Wa izzati Demi keagunganku dan kebesaranku. La yujawiruni fiki tidak akan ada seorang pun yang boleh tinggal di tempatmu untuk dekat dengan aku. Bakhilun, orang yang punya sifat kikir. Orang bakhil tidak akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin masuk surga, sifat bakhil ini harus ditinggalkan. Dan sifat bakhil ini yang paling bakhil adalah Man zukirtu indahu falam yusalli alaihi Allahumma salli wa Sabda Nabi Muhammad SAW Al-Bakhilu Man zukirtu indahu falam yusalli alaihi Orang yang kikir adalah orang yang ketika aku disebut di hadapannya, ia enggan bersolawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim alaih, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Dan ini bulan Syaban, bulan yang kita diperintahkan untuk banyak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau kita banyak solawat pada Rasulullah SAW, khususnya selama bulan Syaban ini, bulan turunnya ayat tentang solawat, maka insya Allah sifat bakhil itu sudah dihapus dari diri kita. Kenapa? Karena al-bakhil man tuh tu'indahu falam yusalli alaih. Orang yang kikir adalah orang yang ketika disebut aku di hadapannya dia enggan bersolat kepadaku. Sementara kita belum disebut Nabi Muhammad SAW. Sudah tersebut dalam hati kita, pikiran kita, benak kita, dan kita bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam. Fala ilaiha wa amanin muflihun. Maka tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan sukses dan selamat dan aman kecuali orang-orang yang muflih, orang-orang yang sukses. Wala yuflihu illa muminun. Dan tidak akan Disebut orang sukses Kecuali orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang diridhoi Allah Dan mereka meridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya meridhoi Allah Dikasih Allah ujian seperti apapun Tidak berkeluh kesah Mengeluhkan Allah ya tidak mengeluhkan Allah, ikhlas dengan takdirnya Allah, ridha dengan pemberiannya Allah, nggak dikit-dikit ngomong hidup kok seperti ini, sampai kapan mau seperti ini, mengeluhkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik. Enjoy your life, nikmati hidupmu apapun kondisinya. Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun kondisinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang yang akan masuk surganya Allah taala yang mendapatkan titel muflih Orang yang sukses satu enggak, bakhil dua orangnya ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih sedikit senang karena tahu yang ngasih Allah Ta'ala, dikasih apapun senang karena yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sekarang dikasih Corona ridho, ridhonya dengan menikmati hidup ini. Kalau harus tinggal di rumah tinggal di rumah dengan ibadah, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan menjaga kesehatan dan lain sebagainya sambil mendoakan agar segera wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memasukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab bersama semua orang yang kita cintai dan mencintai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi alamin. Saya mohon maaf semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.